Cara bikin liukan pada bahan bonsai waru, kita pertama bersihkan daunnya. Untuk batangnya yang kecil dulu teman-teman, yang masih lentur, kalau yang sudah terlalu besar itu kaku susah ya. Ini siapkan untuk kawatnya atau kawat bonsai. Setelah itu kita lilitkan seperti ini, kita ikat dulu, kita buat gerak dasarnya seperti ini. Sampai ke atas teman-teman, usahakan tidak mengenai mata tunas teman-teman. Ini bisa kita oke. Setelah itu kita buatkan dasarnya dulu, puntir pelan-pelan, tetap pelan-pelan teman-teman ya. Kita bikinkan dulu untuk gerak dasarnya seperti ini, pelan-pelan saja. Kalau buat teman-teman kita lakukan ya, ini seperti per masian. Bisa jangan seperti per teman-teman, karena ini cuman pendek ya batangnya, kita sesuaikan aja caranya. Kita bikin bentir lagi. Seperti ini, teman-teman. Kita buat gerak dasarnya dulu, setelah itu nanti perlahan kita ubah lagi. Ini kita buat gerak dasarnya dulu, teman-teman. Seperti ini jadinya. Oke, sudah sangat simpel, teman-teman. Kalau jadinya seperti ini ya. Oke, tinggal kita arahkan untuk liukan ekstrimnya tergantung teman-teman. Kita bisa liuk-liukkan sesuai karakter masing-masing. Kita bisa saya arahkan ke sini. Oke, teman-teman, jadinya seperti ini. Sangat mudah teman-teman, saya akan mencoba.